Ini kita ada di tempat Ridwan pertama ketemu, ya Pak ya? Iya. Nah, di mana dulu tidurnya? Ya. Andi mandi. Bawa minum ya. Dua lagi. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hososestu namo daya. Salam bajika. Yang ini saya mau bawa adik Ridwan salat. Ridwan lihat sini mukanya tuh. Tuh lihat, yang benar lihat mukanya nih Ridwan, ya. Ridwan ini udah makin sehat, udah rajin dan rajin salat lagi. Di hari Jumat barokah ini saya mau bawa Ridwan salat di tempat daerah Serpong yang dimana saya ketemukan Ridwan, ya. Dan kita nanti makan di sana ya. Nah, topi yang baik nih. Ridwan, saya mau tanya kamu. Tadi dia sempat nyanya bilangnya kampungnya di Nare ya. Nare ya. Nare itu ada kampung, tiga kampung ya. Kamu harus sebutkan kampung kamu yang mana ya. Di kampung Nare itu ada tiga. Nah, kampung Nare Manggung, Nare Balai Nare. Ah, yang mana kampung-kamu? Ah, ini ada tiga desa, Kampung Nare, Naren Manggung, Kampung Balai Nare, Kampung Nare Padang. Baria mana kampungnya? Balai Nare. Ah? Balai Nare. Balai Nare. Ya. Ah, jadi Mbak Sri ini juga relawan saya yang setiap kali saya kasih informasi, ya. Ada kemana-mana Mbak Sri juga, yang Mbak Sri itu tinggal di daerah Batu Sangkar ya. Mbak Sri di daerah apa? Balai Nare ya. Balai Nare. Oke. Semoga omongannya ini benar ya. Balai Nare ya, oke. Balai Nare ya. Mbak Sri tolong ya, Balai Nare di daerah Pariaman. Ridwan udah ngomong kampungnya. Tolong bantu teman-teman Balai Nare ya. Terima kasih. Oke, kita perjalanan mau ke masjid lagi. Nah, ini sudah jam waktunya sholat Jumat ya. Jadi kebetulan saya nggak sholat. Nanti Bang Ucok tolong antar ya sama kameramen Pak Ridwan sholat ya. Siap. Oke, ya udah jam mulai sholat. Nah, Oke, terus saksikan channel saya untuk kita. Habis sholat ini saya antar Ridwan ke tempat dia ketemu dan dimakan di warung yang biasa dia makan. Oke, selamat sholat. Ini kita ada di tempat Ridwan pertama ketemu, ya Pak ya? Iya. Nah, di mana dulu tidurnya? Ya, tuh Bapak meja kantin tuh. Nah, salam dulu. Nah, nih salam. Alhamdulillah, udah hebat, saya udah panggil. Udah salam ah Bapak nih. Ridwan mau makan sini katanya. Oh iya. Yuk makan, emang ya? Iya. Ya. Sekarang udah. Nah, apa tadi? Nah, udah habis sholat Jumat. Udah. Bapak Bu. Ridwan mau makan. Ibu, kenal ibu tuh? Mana kabarnya? Kasih dia makan tolong Bu. Mau makan apa? Mau makan. Nah, ibu nih yang selama ini ketemu Ridwan terus ya Bu ya. Iya. Yang kasih makan juga. Nah, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih. Ini pemuda setempat juga nih Bapak nih. Nah, nih. Ridwan udah sehat. Ya. Oke, begini. Udah sholat ya Pak, habis sholat Jumat. Nah. Ya. Di warga-warga sini bangga semua ya. Bangga ini.
Bapak, terkejut ya? Terkejut nggak lihat Pak Dino sholat? Iya. Udah berubah ya? Sholat yang rajin ya. Nah. Ya. Oke. Ayo makan dulu, makan. Makan dulu ya. Oke. Nah. Alhamdulillah. Jadi Ridwan, nah sini dikerumuni maaf. Ya biasa lah sama bapak, warga-warga sini yang biasa kenal bapak nih pak ya. Iya. Nah, Ridwan biasa tidur mana, Ridwan? Ridwan kalau masih tidur tidur ya, sana. Tidur di situ. Tiap hari sana tidur. Ya. Nah, ini batunya pun udah bersih ya? Ya begitu dia pergi ya ini udah kita beresin, lah. Kita semuanya diberesin agar supaya jauh dari kotoran bahaya sama apa. Iya, iya. Tapi Ridwan hari itu nggak ganggu dia. Dia berarti ikut saya hampir 2 bulan aja. Tapi dia sudah sebut nama kampungnya, Pak. Sudah ini. Sudah sebut. Nanti ya. Saya sudah suruh orang cari. Mungkin kemungkinan kalau memang kampung dia itu di kampungnya di Nara, di Pariaman. Nah, kalau memang ketemu nanti saya bawa pulang dia, Pak. Padang. Ya bawa Padang. Ya. Hanya enggak bisa naik pesawat, harus naik bus karena dia kan belum vaksin. Nah, tapi alhamdulillah kayaknya udah kelihatan. Udah bisa. Saya lagi bangun rumah dia tukang geraji-gerajinya lagi. Sering lihat itu. Iya. Tadi dikirimkan kita suatu saat bukannya setiap hari. Iya. Kasih tahu dengan rekan-rekan kita ini. Hasilnya orang yang penghuni ruko di sini selama 15 tahunan ditolong dengan si bos yang beratas nama ini. Ternyata ini ada tanda buktinya. YouTube sering dikirimin ke HP istri saya. Bahkan si itu siapa tentang Rejan apa? Ridwan. Nah. Itu sedang sholat, video dikirimkan ke saya. Yeah. Alhamdulillah si bos peduli sangat besar manfaatnya untuk bagi karena Ridwan saya dapatnya di sini Pak. Jadi berita yang terbaru itu saya tetap kirim sama istrinya Babang nih gitu. Tapi udah luar biasa ya. Alhamdulillah luar biasa. Mantap ya. Kembali normal. Udah kira-kira udah 80%. Iya. Kalau saya nilai begini udah 80%. Sip, mantap. Ini ngomong-ngomong hari ini bisa nyampe ke tempat yang tadi sekarang ini. Sengaja, hari. Saya kan hari ini Jumat. Ya. Saya buat sholat ke sana dari atas nih. Sengaja nanti makan siang sini. Ya. Nah, agak ya mungkin kenangan masa. Nah, waktu Pak dia masih ada di sini. Ya. Bagaimana rasanya kita pernah mengunjungi. Benar. Oke Pak ya, saya tutup ya. Saya juga bilang teman tim saya kan mau makan. Ya udah Bang Cok makan ya. Ya. Oke, sekian ikutin channel saya terus untuk kita dan sampai Ridwan nanti pulang dan makan ya. Semoga Ridwan bisa ketemu sama keluarganya lagi. Ya Bang ya. Ya. Makasih ya. Sekarang Ridwan udah makan nih ya. Tadi udah sholat ya. Tadi pun sudah sebut nama kampungnya. Ya. Nah, kampung Pariaman. Balai apa tadi? Hah? Balai mana? Hah? Nah, di kampung Balai Sat Pane. Ya, balai apa? Hah? Balai Nare. Nah, Balai Nare ya. Teman-teman saya yang ada di Padang, di Pariaman sekitarnya nih, Balai Nare ya. Balai Nare. Oke, Balai Nare ya. Semoga ini ngomongkan yang terakhir bisa dipercaya ya. Oke. Mana waktu kamu tidur sana tuh? Betul. Hah? Betul sana. Tidur sana tuh. Kamu tidur sana itu. Ya, dah makan lagi dah. Oke. Dah dia mau makan dulu.